krim deh. Gempa magnitudo 5,2 kembali mengguncang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Rabu, 3 Februari 2021 sore. Detik-detik gempa Majene tersebut juga turut terekam kamera dan membuat sejumlah warga berhamburan keluar. Dalam sebuah video yang beredar, tampak pula seorang anak kecil yang berlari ketakutan saat bermaksud membeli es krim. Inilah video detik-detik saat seorang bocah perempuan merekam dirinya sendiri saat membeli es krim di sebuah warung. Dalam rekaman tersebut awalnya tak terlihat tanda-tanda akan adanya gempa mengguncang Majene. Sampai akhirnya saat sang bocah memasuki warung, tiba-tiba ada getaran cukup kencang hingga membuatnya langsung berlari keluar toko. Gempa yang kembali mengguncang Majene diketahui terjadi sekitar pukul 16 lewat 25 menit waktu setempat.